izin melaporkan, saat ini saya sedang berada di depan rumah atau TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang 2 hari lagi genap berusia 2 tahun peristiwa berdarah tersebut terjadi. Namun hingga saat ini kasusnya masih belum terungkap. Saat ini kondisi rumah juga masih tak terawat, banyak ditumbuhi rerumputan. Kondisinya juga tidak ditempati oleh pemiliknya. Ini situasi kondisi di depan TKP, yang kendaraan masih ramai. Dapat melihat lebih dekat. Kondisi depan rumah seperti ini, rumah masih sama sekali tidak terawat. Ini depan rumahnya seperti ini, ditumbuhi rumput ilalang. Ini ada samping rumahnya, lihat kita lihat ke bagian belakang. Belakangnya seperti ini, dan ini kondisi di belakang rumah TKP. Kondisinya ditumbuhi rerumputan. Rumah ini tidak terawat sudah 2 tahun. Kasus ini sampai saat ini masih terus diselidiki, dan pemeriksaan saksi juga sudah kembali ditingkatkan lagi. Kalau sebelumnya sempat terhenti, dan kemarin dalam bulan Agustus ini sudah 19 orang saksi kembali diperiksa dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, agar kasus ini bisa secepatnya terungkap. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda kasus ini bakal segera terungkap. Baik, demikian laporan langsung dari TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di CCT Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saya Rudin melaporkan untuk Tribun Jabar.